Assalamualaikum dan selamat datang ke satu lagi video untuk mingguan Android Aman Zomai. Hari ini kita ada 5 lagi aplikasi yang akan kami pertontonkan kepada anda. Kita mulakan aplikasi hari ini dengan sebuah aplikasi permainan dinamakan 100DOS 2013. 100DOS adalah sebuah permainan di mana anda perlu membuka 100 pintu dengan menekan kecerdikan anda. Jadi mari kita tunjuk satu contoh. Okay, contoh ini adalah level 1. Anda hanya perlu menekan butang untuk membuka. Dan kesukaran untuk anda membuka pintu yang ada di sini bergantung kepada level. Seperti sekarang jika anda ada arrow dan jika anda lihat ada anak panah di sini, jika kita terbalikkan barulah pintu akan dibuka. Keistimewaan aplikasi ini ialah ia menggunakan kesemua sensor yang ada pada telefon anda. Jadi ia boleh mengesan jarometer, anda boleh pusing kiri ke kanan dan juga gegaran. Jadi anda harus menggunakan kekreatifan anda untuk mencari bagaimanakah cara yang betul untuk menyelesaikan teka-teki bagaimana membuka pintu. Dan ini yang benar-benar menguji minda anda. Jadi sekiranya anda mahukan sebuah permainan yang mudah tetapi benar-benar menguji kemampuan mental anda, sila muat turun permainan dinamakan 100 Pintu 2013. Seterusnya, kita satu lagi aplikasi yang saya rasakan sangat relevan sekarang kerana kami difahamkan tak lama lagi akan diadakan PRU. Jadi jika anda masih lagi belum menyemak status pengundian anda, anda boleh lakukan menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini mudah, anda perlu meletak IC anda dan ia akan melakukan semakan sama ada nama anda sudah ada di dalam database ataupun belum. Kami tidak menggunakan IC kami yang sebenar tadi, jadi kerana ini tak wujud, jadi dia kata IC yang salah, IC yang belum lagi di-register. Jadi jika anda mahukan melakukan penyemakan yang segera dan mudah, sila muat turun aplikasi yang dinamakan SPR Check Status. Sebenarnya satu lagi aplikasi iaitu Icomania. Beberapa minggu yang lalu kami ada menunjukkan sebuah permainan di mana anda meneka tajuk filem berdasarkan gambar yang dilihatkan. Tapi kali ini ada satu lagi permainan baru dan ia tidak terhad kepada TV sahaja. Ia melibatkan TV, filem, tempat dan juga selebriti terkenal. Dan anda harus meneka dengan hanya melihat gambar mudah yang dipertontonkan di sini. Jadi macam ni saya akan tunjukkan. Ini adalah Star Trek. Saya yakin anda juga tahu ini adalah Star Trek. Jika anda stuck, anda tidak tahu apakah yang diperlihatkan di sini, anda boleh menggunakan bantuan di mana ia akan mengurangkan jumlah perkataan yang anda boleh gunakan. Jadi mungkin anda mungkin pernah bermain dengan aplikasi ini ialah Doodle Jump. Aplikasi keempat hari ini ialah sebuah aplikasi dinamakan Planet. Sejak kebelakangan ini terdapat trend di mana pengguna-pengguna kamera mengambil gambar di mana gambar yang kecil diubah untuk menjadi seperti kelihatan seperti sebuah planet kecil. Jadi aplikasi ini membenarkan anda untuk mengambil gambar yang lebih kurang serupa. Jadi kami akan melakukan demo. Sebagai contoh, jika kami ambil gambar, anda boleh mengubah berapa banyakkah kawasan yang anda mahu aplikasi ini ubah menjadi berbentuk seperti sebuah planet. Kita lihat sekarang ia telah diubah untuk jadi kelihatan seperti sebuah planet mini. Dan anda boleh sebenarnya mengubah orientasi keluar ke dalam atau dalam keluar, dan juga saiz berapa banyakkah kesan atau efek yang ingin letakkan pada gambar di akhir. Jadi sekarang kita akan save. Kita tunjuk beberapa lagi contoh gambar yang pernah kami lakukan demo sebentar tadi. Di contoh gambar ini dan dia menghasilkan kesan yang agak menarik. Dan jika anda mahukan satu aplikasi yang menghasilkan gambar yang berbeza daripada apa anda selalu lihat, sila muat turun aplikasi dinamakan Planet tadi. Terakhir sekali ialah aplikasi dinamakan Instructable. Instructable adalah antara laman yang kami gemar pergi kerana ia menunjukkan cara-cara untuk hack
benda-benda yang ada di sekitar kita untuk kegunaan di rumah. Mungkin cara-cara seperti anda boleh lihat sekarang, bagaimana untuk menghasilkan casing untuk iPad 2 daripada kayu. Dan kami dah tahu satu kategori hanya untuk iPad saja, di mana anda boleh membuat sendiri aksesori untuk peranti-peranti anda di rumah, dan mereka akan menunjukkan step by step bagaimanakah untuk menghasilkan kesemua aksesori yang mereka tunjukkan di sini. Jadi jika anda gemarkan melakukan projek DIY di rumah seperti saya, jadi Instructable ialah laman yang mungkin anda suka atau anda mungkin pernah pergi, dan aplikasi ini mempermudahkan lagi anda untuk melakukan projek-projek yang ada tanpa perlu ke laman web yang mungkin tahu mungkin agak sukar untuk mengangkat laptop sambil melakukan kerja. Tapi jika anda ada peranti mobile, hanya perlu menekan dan mencari projek apa yang boleh anda lakukan sendiri di rumah. Jadi sekian sahaja video untuk aplikasi mingguan Amazon My. Jika anda sukakan video ini, sila like. Jika anda mahukan video pada kami, sila langgan channel kami. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.